Guys bakal bikin video review addon Corps Alive di Minecraft yang tadi guys, oke? Nah ini ntar kalian mendapatkan yang namanya bola atau kristal ball kayak gini guys, oke? Nah langsung sampai di desa dan ini ada cewek-cewek guys, oke? Halo guys, welcome to my channel. Oke, Amin. So di video kali ini bakal bikin video review addon Corps Alive di Minecraft lagi guys. Jadi ini adalah Corps Alive terbaru dan sangat keren banget. Pokoknya ini mirip yang ada di PC guys. Jadi ini kreatornya sekarang yaitu Lukman GGCraft. Oke, pembuat addon Bapakko SMP yang dulu tuh guys. Oke, jadi ini dia tuh ngebuat lagi dan juga ini sebenarnya Bang Lukman GGCraft ini juga kreator dari addon Railcraft juga guys. Jadi orangnya ini pinter banget emang guys ya. Si Lukman GGCraft ini kreator dari Railcraft dan mod-mod lainnya lah guys. Pokoknya ini orang sangat jenius sekali guys, oke. Dia ngebuat Corps Alive di Minecraft PE. Ini mirip banget sumpah guys. Bukan kayak kemarin itu kan pakai item-item. Kalau ini langsung guys. Kayak PC pokoknya, mirip kayak PC guys, oke. Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys, oke. Please tonton video ini sampai habis guys, karena di video kalian saya bakal ngasih tahu cara lengkapnya guys, oke. Cara pasang download dan pasang download mengaktifkan, pokoknya lengkap banget guys, oke. Pokoknya tonton sampai habis guys, no skip videonya, oke guys. Mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita mulai saja videonya, oke, let's go. Dan oke guys, saya di sini udah masuk ke dalam Minecraftnya. Dan ini dia tampilan Minecraft Corps Alive guys. Wow, keren banget guys ini guys. Minecraft Corps Alive, oke. Yang pertama yang kalian harus aktifkan yaitu kan klik ke setting. Yang harus kalian pasang yaitu klik ke setting. Setelah itu kan klik ke global resource, oke. Kita klik yang ini guys, my pack. Nah, ini kita cari pokoknya ntar addonnya yaitu namanya Corps Alive berbentuk seperti ini, kan jangan lupa aktifkan juga guys, oke. Supaya tampilan Minecraft kan menjadi seperti ini guys, Minecraft Corps Alive, keren banget ya, oke. Kita tinggal klik play. Tolong aku saranin ini kan buat world baru guys, karena ini mirip di PC kan, di PC itu kan kayak ada bola-bola gitu kan guys ya. Mending kan buat world baru guys supaya bisa memulai kehidupan baru gitu guys, oke. Mantap. Kita create new world, create new. Kita tunggu dulu guys, emang agak lama loading Minecraftnya aja, oke. Sorry buat kalau ngomongnya belibet. Nah ini kan ganti ke kreatif, ke easy, oke. Kita giniin guys, kita show koordinat emitted spawn, kita buat cepet aja guys, oke. Ini kan aktifkan yang keempat-empatnya aja guys, let's go, kan aktifkan keempat-empatnya gini. Educationnya aktifkan juga, resource packnya dipasang seperti biasa guys ya, kan pasang seperti biasa aja untuk resource pack. Dan behavior packnya juga jangan lupa dipasang guys, oke, supaya bisa diaktifkan addon ini guys, oke. Kan pasang juga dua-duanya, ntar dan pasang dua-duanya kayak gini guys, satu bentar cuy. Nah ini kita kayak gini guys, ini pokoknya simpel banget dan ini addonnya tuh enggak rumit kayak kemarin kan kemarin tuh kan perlu item-item gitu kan guys ya. Kalau ini langsung kita bisa berinteraksi guys, mirip di PC lah pokoknya, jadi keren banget addon sumpah. Kita langsung klik create, oke, create new world guys berbentuk Corps Alive, keren banget sumpah guys, oke. Langsung ke review addonnya, oke, let's go. Dan oke guys, saya sudah masuk ke dalam world Minecraft yang tadi guys, oke. Nah ini ntar kalian mendapatkan yang namanya bola atau kristal ball kayak gini guys, oke. Kan tinggal klik aja kayak gini, nah langsung teleport ke tempat kayak gini guys, oke. Nah untuk caranya gimana bang, kan tinggal klik aja di sini guys, seperti di PC pokoknya aja, oke. Kan pilih guys, are you male or female, oke. Kalau saya sini kan male, berarti saya laki-laki guys, oke. Oke. Karena saya sini laki-laki berarti male, oke. What is your prefer, female atau apakah maksudnya yang akan menjadi istri kamu mungkin gitu guys, oke. Female. Kita akan tinggal di mana? Kita tinggal di desa atau family guys, oke. Kalau saya sini pilih no, kita pilih desa aja guys. Yes. Langsung ke build guys, desanya guys. Jadi ini sangat mirip banget dengan PC guys. Langsung survival juga guys nih. Jadi guys, ada yang nggak tahu juga. Nah ini dia guys, langsung kita diarahkan ke
ke desa guys, oke, kan kita mau tinggal di desa gitu guys ya. Nah langsung sampai di desa dan ini ada cewek-cewek guys, oke. Guys ini mau nikah ini guys, oke, kita ramal guys, ramal kita kita lamar cuy, oke. Kita coba ngobrol sama dia guys, woi mana wajah kamu woi. Tapi ini yang ngebugnya tuh berjalannya itu guys, rata-rata ngebug untuk berjalannya guys, nggak tahu kenapa. Semoga kedepannya sama pembuatnya di fix ya guys ya, oke, untuk ngebugnya ini guys, oke. Kita coba guys interaksi. Nah ini guys, female not married atau belum dinikahin, move friendly, masih berjalan bebas, dan pekerjaannya farmer guys. Ini pokoknya ada keterangannya lengkap, mirip di PC guys, ini keren banget sumpah guys. Ini bisa kan interaksi, move freely. Nah guys, ya guys, bentar guys, dia kemana adik-adik, bentar guys ya. Oh ini nih, bentar ini guys, ini guys, kita coba interaksi, kita nikahin dia guys, oke, belajar menjadi cowok aja, oke. Kita interaksi, kita apa yang cek, shake hand guys, kita shake hand dulu. Gue lah suruh pergi anjay. Interaksi jog lo suka guys, kalau ada titik, kalau ada warna hijau berarti suka guys, oke. Aku sangat senang kamu enggak tahu lagi, enggak paham cuy, oke. Lah kok kamu bawa sih, kok kamu bawa itu, ya itu farmer guys ya. Interact, kita chat, oke, dia bahagia guys. Aku baik-baik saja, kita tell story. Nah kenapa tuh guys, bentar guys ya. Dan juga ada nyawa-nyawanya di atas guys, coba kita jangan dipeluk cuy, jok lagi biasanya itu di atasnya ada, oh itu guys. Nah itu guys, nah di atasnya ada nyawanya tuh guys, tuh gila cuy, keren banget, mirip yang kayak di PC tuh guys. Coba guys, kita bakal meramal dia guys. Oke, follow me, coba kita suruh dia follow kita guys. Oke, follow me. Aku gugup nih guys. Oke, kita nikahin dia guys. Ini apaan kau? Kau sana. Oke guys, sini. Oke guys, kita nikahin dia guys. Apakah bisa dinikahin adik-adik? Coba nikahin guys. Stop. Stay here. Oke guys, cobain. Ntar guys ya. Go to home, interact, ntar guys, agak pusing guys. Kita peluk coba. Marah kah? Oke, wih, mau dipeluk guys. Oke, katanya guys. Aduh, WA ngalangin. Oke, gitu guys. Oh my god, mau dipeluk adik-adik. Coba cek. Wih, suka guys. Nyawanya bertambah guys. Wah, ini bisa kita nikahin nih guys. Kita interact lagi, kita chat. Lah dia marah guys. Kita jog. Oke, dia suka. Berapa nyawanya? Oke, nyawanya 3 guys. Nice. Kita jog lagi. Oke, dia suka. Oke. Dikit lagi guys. Jog. Aduh, marah. Aduh, ngurang lagi nyawanya cuy, oke. Tadi kita aduh guys. Salah guys, aduh guys. Noob guys, aduh gimana nih? Follow me. Next. Work. Pekerjaannya apa? Give. Aduh, lah. Marah kah dia, aduh. Ntar guys, kita give apa nih? Dikit lagi guys. Track. Next, give. Lah. Nggak tahu lah guys, aku nggak begitu tahu cara nikahnya guys, oke. Aduh kayaknya ini kelamaan guys, nggak saya jelasin nih, bisa bentar guys cara downloadnya guys, oke. Nah gimana sih bang untuk cara download, langsung kita ke tutorial cara downloadnya, oke, let's go. Dan oke guys, saya sini udah masuk ke dalam websitenya guys, ntar pokoknya saya kasih link seperti ini guys ya, semaur, oke, .com, karena ini dari kreatornya guys, supaya kita juga bisa mensupport kreatornya supaya bisa berkembang ke tempat itu, oke. Nah gimana sih bang untuk cara downloadnya, cukup mendapatkan tinggal ikutin tips ini guys, oke. Kan tinggal klik yang I'm not a robot, oke cuy. Setelah itu kan klik here to continue. Kita tunggu dulu guys, kalau ada iklan kayak gini kita close. Nah ntar pokoknya ada berbentuk save link u, kita klik get link, oke. Nah ini kita close lagi, kita langsung itu guys, ntar kita langsung diarahkan ke media avire guys. Kalau kita sampai ke media avire, kita klik dong guys, simple dan easy guys, oke. Langsung kita ke tutorial cara pasang edonya, oke, let's go. Oke guys,
Dan sekarang gimana sih bang untuk cara pasang addonnya? Cukup mudah banget. Kalian tinggal klik kayak gini guys. Kalian klik lihat. Kalian klik kayak gini. Kalian klik buka. Kalian klik ini guys. Klik kotak-kotak. Klik salin. Pindahkan ke games. Games Komojang Behavior Pack. Tempelkan di sini guys. Lakukan ke semua file. Klik ganti guys. Oke. Kita kembali lagi ke download tadi guys. Cari yang namanya MCA. Cari dulu guys namanya, zipnya MCA. Nah, kita klik lagi kayak gini. Kita klik lihat, kita klik ini guys, kita klik buka, kita klik yang di sininya, kita klik kotak-kotak. Oke, sorry banget lampu saya berantakan. Klik kotak-kotak, habis itu kan klik salin, pindahkan ke games. Games Komojang Resus Pack, tempelkan di sini guys. Lakukan ke semua file, klik ganti guys. Oke, dan mungkin cukup sekian untuk video cara pasang, cara download dan review aja guys. Oke, dan sekarang saya pun mau penutupan. Oke, let's go. Dan oke guys, mungkin video saya cukup sekian guys. Terima kasih yang telah menyaksikan video kali ini sampai habis. Kalau misalkan suka dengan video kali ini, silakan kasih angka 50 like guys. Oke, goodbye in the next video berikutnya. Video berikutnya jangan lupa di like dan di subscribe di bawah guys. Oke, bye bye semuanya guys. Dadah, thank you, bye bye guys. Dadah.